Selamat pagi, orderan Tokopedia Hilman Farid, Tasikmalaya. Ini panelnya Pak, KWH masih nol ya. Saya coba lampu. KWH terbaca 8,8. Untuk setting bawah ini saya taruh di 22, sistem 24 volt, kemudian reconnectnya 2,2. Ini saya coba simulasikan perpindahan ya. Kemudian saya turunkan tegangan. Ini terlepas posisi auto atau inverter, kalau tegangan di bawahnya setting LVD maka akan pindah ke PLN. Seperti ini. Kemudian reconnect 2,2. Nanti setting bisa disetting sendiri sesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti ini. Kalau misal diposisikan di mode standby, maka perpindahan dari PLN ke inverter akan ada jeda, dijeda sama timer. Ya, kemudian saya naikkan, pindah inverter, dia akan booting. Seperti ini. Delaynya nanti bisa disetting sendiri lewat TDR yang ini ya. Untuk pot koneksi sudah ada tandanya, jalur PLN, inverter beban, kemudian DC. Yang kosong ini switch, nanti saya tulisi manual switch. Jadi switch ini nyambung ke ke skakelnya inverter ya. Posisinya di paralel, terus di skakel inverter nanti dikondisikan off. Jadi nyala inverter di trigger sama panel ini. Kemudian apalagi ya? Jadi kalau posisi di standby gini Pak, ya standby gini tuh posisi PLN nyala itu inverternya mati. Tapi kalau di posisi backup gini, inverternya posisi tidak dipakai on terus. Untuk perpindahannya apabila dipilih di mode backup hampir tidak ada jeda. Jadi perpindahannya seperti ini. Tapi kalau di posisi standby, perpindahannya di ada jeda, diatur sama TDR di dalam, time delay relay. Jadi kalau tidak paham cek saya ya untuk pemasangannya.